sistem apa special hero itu jalan kayak gini ya. Jadi sistem special hero itu kayaknya kemungkinan jalannya kayak gini. Channel 1 Halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Japan. Kali ini kita akan main game Seven Night. Oke, di sini saya akan memberikan tips ya bagaimana menggacha ala saya. Kayaknya ini bisa disebutkan untuk tips dan trik menggacha ya. Oke dah, kita langsung saja. Saya akan mengalihkan scan ke sebelah ya. Oke, ini dia, saya mulai ya. Jadi sebelum kalian menggacha itu, yang perlu kalian siapkan yaitu ruby. Ya iyalah coy, waduh. Masa gold? Oke. Lalu kalian itu harus memperhatikan channel. Jadi kalian bisa lihat saya di sini kan? Saya itu memakai channel yang genap. Kenapa jadi yang genap? Ya karena saya percaya kalau yang genap itu bisa mengeluarkan dua hero spesial sekaligus. Kalau ganjil itu kadang satu hero spesial aja yang keluar. Kayak kita buka bintang 36 hero tiket, yang keluar cuman ya paling apa ya, kelahan. Waduh. Lalu saat kita menggacha mungkin itu hasilnya akan jong. Jadi di sini saya itu menunggu ya, menunggu hero bintang 3 atau bintang 6 tiket itu keluar. Yang keluar ya special hero lah. Bila sudah keluar, kalian itu langsung cepat-cepatan aja gacha. Kalian bisa lihat ya. Nih. Nah, itu ada yang keluar kan. Lalu saya akan menggacha. Oke, yang menggacha ini saya mendapatkan ya hero Roro. Oke, saya akan memberikan 3 video ya kayaknya. Karena apa ya, untuk mempersingkat waktu saja, saya akan memberikan 3 video ya, 2 video lagi, waduh. Yang satu video ini sudah saya pakai ya. Oke, yang kedua ini ya. Yang kedua saya itu mendapatkan error lagi. Ya, caranya sama, triknya menungguin. Oke, saya menunggu ini ya, hero bintang 36 tiket keluar hero spesial yang kuning, lalu saya akan menggacha lagi. Waduh, hasilnya hero lagi. Ya walaupun trik ini kadang kebanyakan gagal. Ya gagalnya di mana ya? Ya, saat kalian membuka, kalian melihat kan ada hero bintang 36 tiket. Ada yang mendapatkan hero. Lalu kalian itu menggacha. Ya menggacanya dapatnya ampas. Itu jangan putus semangat coy. Untuk kalian ya belum hoki ya, karena sistem apa special hero itu jalan kayak gini ya. Jadi sistem special hero itu kayaknya kemungkinan jalannya kayak gini. Channel 1 keluar bintang 36 hero spesial. Maksudnya hero spesial, saya ganti seperti itu saja. Keluar hero spesial. Nah, sudah keluar, lalu selang beberapa menit itu channel 2 yang keluar. Selang beberapa menit channel 3. Jadi kalau kalian itu ini kalian di channel 30. Lalu ada yang keluar, kalian pindah dari itu channel ke 40. Kalian tunggu, pasti bakal ada yang keluar. Ya, sistemnya gitu. Dari 1 sampai 100 itu pasti keluar special hero di setiap channelnya ya. Yaitu tips dari saya. Ruby yang saya habiskan itu 6000 ruby coy. Waduh, galau banget ya kan. Saya aja galau. Ini ada video kelahan ini. Oke, ini dia kelahan, saya menunggu juga. Oke, di sini saya dapat kelahan. Kelahannya GG ya. Ini deh, sama kayak muka saya kan, handsome bin ganteng. Waduh, ngomong apa coy. Oke. Nah, kalian ada lihat di video saya yang kedua, yaitu yang waktu gacha Roro. Ya saya mencoba satu kali ya kan, lalu gagal. Nah itu jangan putus semangat, gacha lagi. Waduh. Lalu saya mendapatkan apa? Dapat Roro. Oke. Ya kalau kalian ingin lihat dapat apa sih saya, maksudnya hasilnya ya, dengan menggunakan trik yang saya jelaskan yang tidak masuk akal mungkin di telinga kalian, itu nggak jelas banget ini orang.
Ya, gak apa-apa lah saya dibilang gak jelas. Yang penting saya mengutamakan untuk menyampaikan kepada kalian, ya kan? Daripada gacha, waduh gacha ini galau banget, gak dapat update status di sosmed. Gue gacha 3000 rubi, yang dapat apaan? Papa Bane, waduh. Oke, ini dia hasil yang saya dapatkan dengan membakar 6000 rubi. Oke, ini dia ya. Kalian bisa lihat itu, rubi saya sisa 419. Awalnya yang 6000 ya kan. Kalian lihat, itu apa ya? Ini sultan nih. Gacha klo, Bang. Oke, saya gacha klo. Saya dapat ini, alhamdulillah. Makasih doanya ya untuk yang mendoakan. Ya saya, rubi saya sedikit enggak apa-apa, yang penting saya bisa mengeluarkan tips dan trik ini untuk kalian, memperlihatkan bagaimana sih cara menggacha yang benar gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Memuaskan coy. Maaf. Bukan itu. Oke, jadi di sini saya mendapatkan apa? Dapat roro 6. E5. Yang 2 itu, 1 itu kalian sudah pasti lihat video saya sebelumnya, itu dapat dari step up summon. Yang satunya itu dapat dari Chloe S. Nah, saya dapat Klahan 1, Elysia 1, dan Chloe 2. Mantap banget kan? Yang pasti yang mantapnya itu dapat roronya banyak banget. Kalian bisa mencoba trik ini. Kalian bisa sebarkan video ini untuk teman-teman kalian yang sering gacha galau banget. Waduh, gue gacha coy. Udah habis 6000 rubi. Dapatnya sampah semua. Waduh. Galau banget. Oke, ini rambut saya gagal banget. Kena dulu basah rambut. Oke, itu saja ya tips dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian yang galau menggacha. Saya minta maaf bila perkataan saya ini kurang kedengaran ya, saya nggak punya mic. Coba banget ya ini jadi youtuber nggak punya mic, waduh. Nggak apa-apa, semoga bisa membuat kalian mendapatkan kehokian yang tinggi juga ya. Saya mendoakan kalian mendapatkan hero spesial juga. Oke, jika kalian suka, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe tentunya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.